Oke, menurut saya Budiman, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel kita Bengkel Riau, yang mana pada siang hari ini kita ada kedatangan tamu, yaitu mobil Canter HDX ini baru misal. Jadi kali ini kita akan memindahkan tangki dari belakang ini misal. Ini sangat mepet ke ban, jadi kita pindahkan ke depan. Nah, ini. Jadi di sini gantungan ini akan kita buka ini satu, dan di sini ada juga ini kita buka juga ini kita buka, kita pindahkan ke baut ini pemirsa. Ini yang belakang itu gantungan itu kita pindahkan baut ini baut ini kita buka, kita pindahkan ke depan. Jadi yang ini gantungan yang ini kita pindahkan ke lubang ini pemirsa. Nah, ke lubang di sini. Nah, ini dua aja. Jadi itulah yang akan kita kerjakan. Jadi sebelum kita turunkan tangkinya, kita buka dulu baut ini, baut klep ini. Oke. Jadi di sini bisa ada spinya, ini spi pengancing ini kita buka juga, ini selang ini nanti kita buka juga, ini habis itu ini kita buka juga, jadi kita buka satu persatu bisa. Ini udah terbuka. Lalu kita buka klep ini bisa. Pak Adrian, lo. Ini langsung saja kita buka. Gunakan kunci M14 lock. Jadi langsung saja kita bikin kesimpulan besar. Hah? Kalau cakap lah. Iya. Oke. Jadi ini kita buka buat ini. Yang ini besar. Oke, yang ini kita buka juga ya. Jadi yang ini kita pindahkan ke sini bisa. Nah, gitu. Simpel dia bisa. Setelah itu kita bongkar langsung bisa. Jadi langsung saja kita pasang pengikat tangki ya. Yang tadinya kita buka.
kita pasang baut memur bagian bawahnya. Lalu kita pasang pengikat tangki bagian belakang. Setelah itu kita pasang ini selang ini kan nggak bisa masuk, nanti ini kita bengkokkan bisa. Ini selang minyak baliknya kita masuk, kita bengkokkan juga. Ini selang minyak masuknya kita bengkokkan juga.